Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 3 fasal 2. Baik di dunia, baiklah di akhirat. Berbuat kebajikan kerana hendak dapat balas atau keselamatan diri sendiri sahaja itu adalah dipandang rendah dan tidak mulia di dalam nilaian darjat akhlak yang tinggi. Baik pada perkara-perkara dunia atau pada perkara-perkara akhirat pun. Kerana pada hakikatnya, amal demikian ialah kerana tamakkan faedah dan keuntungan untuk diri sendiri juga. Bukan khalis kerana berbuat kebajikan. Bukan khalis hendak berjasa atau memberi baik kepada pihak orang-orang lain. Bukan khalis kerana hendak membaiki kekurangan pada makhluk Allah. Yakni bukan khalis kerana Allah dan keridaan Allah. Orang-orang yang berfahaman sempit demikian itu tahu dan mengerti akan ajaran-ajaran Al-Quran seumpama Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Artinya, ayuhai sekalian orang yang beriman, jagalah olehmu dengan cermat dan curiga segala suruhan larangan Allah, dan katalah perkataan yang betul. Allah akan memperbetulkan bagi kamu segala kelakuan dan pekerjaan kamu, dan akan mengampunkan bagimu dosa-dosa kamu. Dan barang siapa taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat jaya dengan kejayaan yang besar. Suratul Ahzab ayat 70 hingga 71. Ya, mereka cukup mengerti dan menerima akan benarnya ayat itu. Tetapi tidak mereka memberatkan tujuan-tujuannya yang akan disempurnakan Allah dan yang patut diperoleh sekiranya takwa mereka dan perkataan mereka itu cukup sebetulnya seperti yang dikehendakkan. Apakah dia tujuan itu? Ialah baik kelakuan dan perbuatan mereka dan baik kerja-kerja hidup mereka di dalam dunia ini. Mereka mengerti dan mengaku bahawasanya kehidupan di dunia ini ialah untuk bertanam-tanam dan menyediakan bekalan bagi kehidupan di negeri akhirat. Mereka tahu dan percaya bahawasanya barang apa benih yang kita semai di dunia ini, baik atau jahat, tetap akan tumbuh dan diterima buahnya di negeri akhirat kelak. Mereka mengerti dan percaya bahawa apabila sudah betul kehidupan di dunia ini, barulah boleh betul pula dan boleh berjaya kehidupan yang akan datang di negeri akhirat itu. Mereka cukup mengaku kebenaran ayat Al-Quran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Artinya, dan perbekalkanlah diri kamu dengan bekalan-bekalan bagi perjalanan. Maka bahwasanya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Dan bertakwalah kamu kepadaku. Hal segala orang-orang yang mempunyai mata hati. Suratul Baqarah ayat 197. Bahkan mereka cukup tahu dan faham akan ajaran Islam seperti dalam ayat وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Artinya, dan barang apa kebajikan yang kamu dahulukan bagi diri kamu daripada amal-amal baik yang kamu kerjakan, akan kamu dapati dia di sisi Allah dalam keadaan terlebih baik lagi dan terlebih besar balasannya. Suratul Muzammil ayat 20. Pendeknya, mereka cukup faham bahawa kelakuan dan amalan dalam kehidupan di dunia ini ialah pendahuluan dan pembayangan bagi elok atau buruknya keadaan seseorang di dalam kehidupan yang akan datang di akhirat. Jika baik di sini, maka di sana akan jadi lebih baik.
Dan jika buruk di sini, nescaya di sana lebih buruk pula. Akan tetapi, pedoman yang sebegitu molek dan luas arahan-arahannya, mereka pakaikan hanya kepada kawasan yang sempit sahaja, iaitu terhad mereka halakan kepada maksud hendak dapat baik kemudian daripada mati dengan tak payah ada baik dalam hidup di dunia ini. Yang demikian, tidaklah menepati lagi akan kehendak-kehendak mesti membaiki akhlak dan kelakuan dan membaiki kehidupan sebelum mati juga. Padahal, membaiki tingkah laku dan kehidupan di dunia itu adalah sangat-sangat dikehendaki pada tiap-tiap masa sebagaimana telah disebutkan dia dari asalnya dahulu. Sebenarnya, ialah jadi syarat dalam persediaan bagi mencapai kehidupan yang baik dan bahagia di negeri akhirat. Firman Tuhan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Artinya, barang siapa yang buta di dalam dunia ini, akan butalah juga ia di negeri akhirat kelak. Bahkan lebih sesat lagi jalannya. Surah Al-Isra ayat 72.